Pemirsa, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menanggapi maraknya kasus kriminal belakangan di Kota Makassar. Pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan tindakan kriminal dengan pengadaan ribuan CCTV. Beberapa hari yang lalu, warga Kota Makassar digegerkan dengan sejumlah insiden kriminal, baik itu penembakan orang tak dikenal, pembusuran, serta para geng motor. Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto akan menambahkan ribuan CCTV di sejumlah kota Makassar. Selain itu, pihaknya akan memanggil para RT/RW untuk mendiskusikan terkait tugas dan perannya dalam menjaga lingkup daerahnya masing-masing untuk terhindar dari pelaku kriminal. Selain itu, Dani Pomanto juga akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan melibatkan para tokoh masyarakat untuk melakukan hal-hal yang produktif. Pemberdayaan masyarakat, ya, kasih barania ke semua, jadi mereka terlibat dalam pembangunan batalion 120 yang tadinya pelaku-pelaku kriminal dirangkul oleh Pak Kapolrestabes dengan Wali Kota Makassar, yang kemudian kita gunakan mereka untuk hal-hal yang produktif. Dengan adanya peran masyarakat diharapkan dapat menjaga Makassar dari pelaku tindak kriminal. Ardi Jaho, Celebes TV.